Barcelona yang baru ditinggal oleh Lionel Messi langsung terpuruk di Liga Champions musim ini. Dalam dua laga pertamanya, Blaugrana gagal cetak satu gol pun. Mirisnya, gawang mereka sudah dijebol sebanyak 6 kali. Cetak gol coba merangkumnya sebagai berikut. Dibantai Bayern Munchen. Pada matchday pertama babak grup E tanggal 15 kemarin, Barcelona langsung berhadapan dengan salah satu lawan terberat mereka, yakni Bayern Munchen. Bertanding di kandang sendiri, Barcelona harusnya bisa lebih mendominasi dan juga percaya diri. Sayangnya, kenyataan justru jauh berbeda. Datang sebagai tim tamu, skuad di Rotten langsung tampil menekan tanpa malu-malu dan tanpa basa-basi. Pada akhirnya, Bayern Munchen mampu membuka keunggulan lewat gol dari Thomas Müller. Di babak kedua, Bayern Munchen berhasil memperlebar keunggulannya. Kali ini giliran Robert Lewandowski yang mencatatkan namanya di papan skor. Sementara 5 menit sebelum waktu normal pertandingan berakhir, Lewandowski mencetak gol keduanya. Gol tersebut sekaligus mengakhiri laga dengan skor 0-3. Kekalahan atas Bayern Munchen ini seakan mengingatkan momen kelam di masa lalu. Saat itu, Barcelona harus menyerah di tangan skuad di Rotten dengan skor 2-8. Dibantai lagi, kali ini oleh Benfica. Pada matchday kedua yang berlangsung kemarin malam, Barcelona kembali menelan kekalahan. Saat itu mereka ditekuk oleh klub kenamaan asal Portugal yakni Benfica. Baru berjalan 3 menit pertandingan, Ter Stegen dipaksa untuk memungut bola dari gawangnya. Berawal dari umpan matang dari Julian Weigel, bola dikonversi menjadi gol oleh Darwin Nunes. Barcelona sebenarnya punya 3 peluang emas lewat Frenkie de Jong, Memphis Depay, dan juga Luke de Jong. Sayangnya dari 3 peluang tersebut belum ada yang berbuah gol. Di hadapan ribuan pendukungnya, Benfica sukses menggandakan keunggulan pada menit ke-69. Saat itu, gol dilesakan oleh Rafa Silva yang memanfaatkan bola muntahan dari tembakan João Mario. Barcelona semakin terpuruk pada menit ke-77. Saat itu, wasit memberikan hadiah penalti kepada Benfica. Nunes yang maju sebagai algojo berhasil menjalankan tugasnya dengan sempurna. Dilihat dari statistik yang ada, Blaugrana sebenarnya tampil cukup bagus. Skuad asuhan dari Ronald Koeman ini mencatatkan penguasaan bola sebesar 60%. Barcelona juga unggul dalam jumlah operan di mana mereka mengirimkan umpan sebanyak 524 kali. Namun walaupun punya operan yang sampai 500, tapi itu tidak menjamin mereka bisa menang. Ronald Koeman cuma bisa tersenyum. Setelah menuai 2 kegagalan telak, posisi sang pelatih Ronald Koeman kini terancam. Sebelumnya, pada laga melawan Benfica, Koeman dinilai miskin strategi. Saat itu, Barcelona tertinggal 1 gol dan gagal melancarkan satupun serangan yang berbahaya. Anehnya, Koeman justru membiarkan hal tersebut dan gak mengubah taktik di babak kedua. Hasilnya, Blaugrana kembali mengalami kesulitan dalam menerobos pertahanan Benfica. Hal itu juga terlihat di mana dari 8 percobaan, Barcelona cuma mencatatkan 1 tembakan ke gawang saja. Dilansir dari akun Twitter ID Extra Time, Koeman terlihat cuma bisa tersenyum saat skuadnya dipermalukan. Namun tenang saja, Koeman masih punya kesempatan untuk memperbaiki masa depannya di Camp Nou. Di akhir pekan nanti, Barcelona akan menghadapi big match La Liga melawan Atletico Madrid. Laga ini bisa jadi penentu nasib Koeman yang sebelumnya digadang-gadang bisa dipecat. Los Rojiblanco sendiri sedang tampil bagus-bagusnya. Terbaru mereka berhasil menekuk AC Milan di laga Liga Champions dan kini menempati peringkat 2 grup B. Tentunya ini memang benar-benar penentuan apakah Ronald Koeman memang becus untuk melatih Barcelona. Itulah lawakan Barcelona di tingkat Eropa. Bagaimana pendapatmu? Apakah Blaugrana akan tersingkir di babak grup Liga Champions musim ini? Apakah Ronald Koeman memang layak untuk dipecat? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.